Saudara, pekan kelima Liga Futsal Profesional tahun 2019 mempertemukan Kancil BBK dan Futsal Kota Metro di Gor Pangsumba Pontianak. Dalam pertandingan ini, tuan rumah menang telak dengan skor 7-4. Liga Futsal Profesional tahun 2019 berlangsung di Gor Pangsumba Pontianak, Kalimantan Barat. Di laga pekan kelima, Kancil BBK berhasil menang telak dengan skor 7-4 atas Futsal Kota Metro Lampung. Pertandingan berlangsung seru. Di awal babak pertama, tim tuan rumah lebih dulu kebobolan saat laga baru berjalan 5 menit. Tak lama berselang, skor kembali berbalik akibat Futsal Metro tak mampu menahan gempuran. Hingga tercipta 3 gol baru pada menit ke-9, 10, dan 12. Jelang turun minum, tim tamu mampu memperkecil ketertinggalan dengan mengubah skor menjadi 3-2. Di babak kedua, Futsal Metro Lampung kembali menambah 1 gol pada menit ke-5. Namun memasuki menit ke-7 dan 8, Kancil BBK membuat kejutan dengan mencetak 2 gol sekaligus. Di penghujung laga, kedua tim saling serang dan berhasil menciptakan 3 gol lagi. Hingga akhir pertandingan, skor berubah menjadi 7-4. Dengan kemenangan ini, Kancil BBK mendapat tambahan 3 poin penuh. Tadi kejadian-kejadian seperti itu yang kita alami.